selamat malam juragan. Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman. Selamat malam para pecinta Mitsubishi Canter FE-SHDX. Nah, kali ini kita bersama bos muda, Mas Kiswanto, dan driver senior nih, Mas Ijan. Sehat Mas Ijan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat bos? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua, dalam keadaan sehat, usaha semakin lancar tentunya dengan FE-SHDX 136 PS. Kali ini kita akan ngobrol langsung, berbincang-bincang sedikit dengan Mas Kiswanto dan Mas Ijan. Ini Mas Ijan driver senior nih, yang biasa bawa gandengan. Gandengan apa ini Mas? Gandengan apa saja bisa digandeng. Luar biasa. Gini Mas Ijan, ini kan Mas Ijan sudah membawa SHDX-nya itu kan lebih dari 3 bulan ya, untuk yang NIK 2023. Nah, Mas Ijan ini pernah membawa unit yang NIK tahun 2022 sama SHDX Euro 4. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan dari NIK tahun 2022 dan NIK tahun 2023? Bagaimana Mas Ijan? Perbedaan enggak ada perbedaan. Semua sama. Yang penting rayen jadi. Masalah tenaga Euro 4. Luar biasa ya, Mas. Luar biasa. Oh. Untuk dari segi tenaganya, otomatis kan dari pabrikan itu kan ada, mungkin ada perubahan yang tidak diketahui oleh dari pihak dealer ataupun mekanik, teknisi ataupun customer, kan begitu Mas Ijan ya. Nah, selama membawa 2000 NIK yang 2022, apakah itu ada keluhan waktu itu? Enggak ada keluhan sama sekali ya. Sama sekali enggak ada keluhan. Untuk tenaga dari 2022 ke 2023, apakah ada sedikit perbedaan? Enggak ada perbedaan. Pengeluaran Mitsubishi Cold Diesel mantap ya Mas ya. Nah, sekarang kan unit yang baru ini, yang NIK 2023, dari pemakaian bahan bakar dengan NIK 2022, apakah ada bedanya Mas? Pemakaian bahan bakarnya, terutama dari kegiatan aktivitas Mas Ijan sendiri, karena rutinitasnya membawa pasir ya, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Pemakaian rotan itu sama saja. Bedanya cuma awalan. Rayan itu ada perbedaan. Dari awal? Dari awal. Sama seperti Euro 2 ya? Sama seperti Euro 2. Masalah tenaga, tanjakan. Mantap ya? Tidak perlu diremap? Tidak perlu diremap. Standar original pabrik ya? Original pabrik. Nah, yang saya tanyakan lagi mengenai kondisi kaki-kaki terutama di pel ataupun di garda itu dengan yang dulu bagaimana Mas? Kelebihannya Euro 4 itu perjalanan dari Cikalong sampai ke Cilacap itu cuma berhenti satu kali, masalah ngecas di sampai itu sangat nyaman. Dari pernya sendiri pun, ini dengan yang dulu pernya terutama, kan bawa muatan berat nih, apakah gampang patah atau tidak? Masalah per itu dari awal armada turun sampai sekarang itu nyaman. Belum ada per yang patah? Belum ada per yang patah. Tapi tetap sekarang itu gimana? Per
masih. Nah, untuk apa mengenai filter solar, ya itu filter ini kan pakainya bio ya, biosolar ya, bukan dexlit, bukan. Pakainya biosolar. Biosolar ya. Nah, filter solar itu rutinkah dibersihkan, Mas? Biosolar itu masalah filter. Itu kita yang pegang, kita yang harus rajin membersihkan filter solar. Setiap 5.000 ya, setiap 5.000 sekali dibersihkan. Oke, Mas Kiswan. Ini sopirnya luar biasa ya, Mas. Jago merawat mobil. Bukan hanya orangnya nih, orangnya juga terawat nih. Orangnya juga sangat terawat nih. Nah, sekarang gini Mas Ijan, karena pemakaiannya jenengan itu kan boleh dikatakan untuk servisnya sendiri itu rutin ya. Nah, itu juga penting buat apa menjaga garansi. Makanya saya selalu berpesan, kalau Mas Kiswan nggak ingat, tolong diingatkan. Kalau sopirnya nggak ingat, ya Mas Kiswan ingatkan mengenai servis. Karena itu penting, karena ini mobil baru. Jadi jangan seperti yang lain. Kadang-kadang kan kita sih nggak menyebutkan orang ya, nggak menyebutkan customer gitu. Kan ada juga yang boleh dikatakan yang masa bodoh. Padahal itu penting. Itu penting buat keawetan kendaraan itu sendiri. Sama aja, sekarang kalau bayi dari kecil itu nggak dirawat, nggak sering diperiksa, walaupun nggak sakit, diperiksa lah setidaknya buat mengecek, karena masih bayi, anggap aja ini mobil baru kan masih bayi juga, harus dicek karena jalannya seperti apa, sudah bisa jalan normal apa belum, kan begitu Mas, betul nggak? Nah, sekarang gini, ini Mas Kiswan, ini Mas Ijan sering keluh kesah nggak mengenai unitnya? Sering mengeluh misalnya, oh mobil ini nggak enak, nggak nyaman gitu. Nggak pernah ngeluh ya? Untuk setoran bagaimana, ngeluh nggak ini? Setoran nggak. Lancar ya? Lancar. Wih, mantap nih. Ini driver luar biasa nih, ini jujur banget nih. Ya. Punya penghasilan yang agak lebih ya Mas, ketimbang yang dulu terutama ya. Amin. Amin. Berkah barokah buat keluarga terutama. Mas Ijan bekerja di sini, di tempatnya Mas Kiswan, semoga terjalin kerjasama yang baik antara driver dan pemilik kendaraan selaku owner, juragan, bosnya gitu. Kalau ada apa-apa ya dibicarakan, jangan hanya membicarakan di belakang itu, jangan. Baiknya apapun itu berita di luar atau berita di belakang ya, sebaiknya tetap diomongin secara kekeluargaan. Jadi nggak ada istilah miskomunikasi antara driver dan juragan, kan begitu. Itu yang paling penting, itu seperti itu. Istilahnya driver dan juragan itu sama-sama satu keluarga, teman gitu. Jadi enak istilahnya, bukannya sekedar juragan cuma sekedar wah pinginnya hasilnya aja, itu kan enggak, kan begitu ya Mas. Nah, Mas Ijan pun sendiri, wah jangan, wah itu juragan seperti ini, masa bodoh, jangan. Baiknya tetap apa-apa ya diomongkan kalau ada masalah, ada keluh kesah. Begitu ya Mas ya. Nah, begini teman-teman, dari semua yang kita bicarakan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, bermanfaat bagi kita semua untuk istilahnya bagaimana sih bekerja sama yang baik antara owner selaku pemilik kendaraan, juraganya dengan driver, kan gitu ya Mas ya. Nah, jadi jangan sampai istilahnya apa yang juragan menganggap sepele driver selaku karena dia itu sebagai pekerjanya, itu jangan. Baiknya itu disamakan. Jadi enak seperti ini, duduk berdua bareng tuh, ngopi bareng kan gitu. Banyak ngobrolnya, banyak bercandanya gitu. Ya enggak Mas? Jadi anggap aja bos sama driver kakak beradik, bapak dan anak, itu lebih nyaman. Oke, Mas Ijan dan Mas Kiswan, terima kasih waktunya ya Mas ya. Ini sekedar cerita amatiran, walaupun amatiran tapi boleh dong diambil hikmahnya, kan gitu.
Betul. Terima kasih waktunya Mas Ijan, sukses selalu. Mas Iswan, jaga kesehatan. Kontrol runner jalan terus ya runner ya. Oke ya, runner GPS. Oke, runnernya oke. Mas Ijan, enggak usah takut. Mobil ada runnernya. Tahu kegiatannya malah lebih baik. Jadi enggak ada istilah ditutup-tutupin itu enggak ada. Terima kasih ya Mas, waktunya ya. Makasih ya. Oke. Untuk teman-teman semuanya, kita pamit dulu karena waktunya udah malam. Barangkali Mas Kiswan dan Mas Ijan mau istirahat. Terima kasih. Selamat malam.